Sampai adik-adik. Ibu mengandung 9 bulan lebih dan kurang tak ditentukan. Kadang-kadang dunia lebih indah dalam hitam putih, macam filem klasik. Kau balik sekarang. Berangan je kerja. Kalau terbakar tempat ni, siap kau. Aku benci abang. Kalau tenggelam? Kalau tenggelam matilah. Sebab tu kau kena terjun dulu. Abang nak ajar kau berenang. Tak batal puasa ke? Kan abang cakap berenang kan? Bukannya menyelam sambil minum air. Hari tu aku hampir mati. Aku benci abang. Aku tak macam abang. Cita-cita dia nak jadi askar. Adik, gimana tu? Nak keluar kejap. Jangan main jauh-jauh. Mak, jangan manjakan dia sangat. Dia tu anak jantan. Kenalah sak sikit. Alah, adik kamu ni kecil lagi. Tak payahlah nak keras-keras dengan dia macam askar. Salah abang, dek. Bila abang dah tak ada, aku rasa bebas. Dunia aku jadi lebih indah. Seperti dalam filem science fiction, aku mengembara dengan mesin menetas masa. Bila dah besar, aku mula faham apa itu angan-angan, minat dan masa depan. Aku mahu menulis dan bikin filem. Hari itu, hari yang paling aku ingat. Kalaulah mesin melintas masa betul-betul wujud. Tak guna simpan benda-benda ni. Malaikat tak masuk rumah. Sampai hati abang. Raya wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah 3 kali raya, kami tak bertegur sapa. Sampai bila nak berdendam dengan abang? Salam pun tak nak. Takkanlah nak tunggu sampai mak dah tak ada. Tapi hati saya masih sakit, mak. Hati mak
Tak ada siapa yang peduli. Sampai hati adik. Selama ni, abang yang bantu ayah. Pelajaran kamu, cita-cita kamu, abang yang tanggung. Oi. Mak duk cari tu. Berangan tak habis-habis. Kau belum beraya dengan aku lagi? Eh? Selamat raya, bang. Saya minta maaf. Abang pun sama. Tak maaf, adik. Pandai berenang belum? Menyelam boleh. Kadang-kadang, dunia lebih indah dalam hitam putih. Aku harus